Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berceramah dengan judul Keutamaan Berpuasa di Bulan Ramadan. Yang pertama, puasa termasuk rukun Islam. Yang kedua, puasa bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang ketiga, dengan berpuasa kita bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, dengan berpuasa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dengan berpuasa kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do the best for the best.